Kerajaan memberi jaminan akan mengambil tindakan sewajarnya untuk memberi keadilan untuk keluarga Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim, anggota bomba yang meninggal dunia semasa bertugas ketika rusuhan di tapak kuil Sri Maha Mariaman, Subang Jaya 2 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata Jabatan Peguam Negara masih menunggu hasil siasatan polis yang kini di peringkat akhir sebelum tindakan seterusnya dapat diambil. Mengulas kekecewaan keluarga Muhammad Adib yang mencadangkan supaya diadakan semula inkuest kematian anggota bomba itu kerana sudah terlalu lama bersabar menunggu pembelaan terhadap Allahyarham. Pada 27 September 2019, Mahkamah Koroner memutuskan kematian Muhammad Adib disebabkan perbuatan jenayah yang dilakukan lebih 2 atau 3 individu yang tidak diketahui. Jadi oleh kerana verdict tu kata orang-orang yang tidak diketahui sebab terlalu ramai orang tu menyebabkan apa ni tindakan mahkamah tidak boleh dibuat. Dan atas dasar inilah saya dipahamkan bahawa peguam negara meminta pihak polis membuat siasatan lanjut. Dan apabila polis membuat siasatan lanjut, saya dipahamkanlah bahawa pihak polis rekomen supaya diadakan satu inquest yang baru. Itu yang saya dipahamkan. Datuk Taqiyuddin bercakap kepada media selepas mengadakan perjumpaan bersama Datuk Bandar dan Yang Dipertua, pihak berkuasa tempatan PBT Kedah di Baling. Muhammad Adib, 24 tahun, yang meninggal dunia pada 17 Disember 2018 di Institut Jantung Negara, ekoran kecederaan parah dialaminya semasa rusuhan di tapak kuil Sri Maha Mariaman, Subang Jaya pada 27 November tahun sama.